Selamat datang di San Mori Motovlog alias numpak motor. Ya, masuk ke episode ke-7 yang saya targetkan maksud gue. Yang saya targetkan harusnya 6 episode, tapi karena saya menggunakan satu tangan sehingga harus melanjutkan ke episode ke-7 ya, guys. Ganjil lah. Lanjutan jalan Transyogi. Sebenarnya tuh jalan Transyogi itu ada dua, ya pecah jadi dua. Yang gue bilangin di episode sebelumnya ya itu perpecahan jalan Transyogi. Yang satu menuju ke Ciranjang, yang satu menuju ke Cianjur Kota. Nah, yang gue pilih ini adalah jalan Transyogi, tapi dengan tujuan akhir di pertigaan Kuda Kosong. Nah, ini ruas jalannya tuh memang seperti yang ada di, ini mirip kayak di Rawalo ya, view-nya kayak di Rawalo. Saya cek ya. Oh, ini jalanan Bandung. Aduh, perempatan lagi. Bentar guys. Baru 3 menit. Welcome back. Di sini di numpak motor. Nah, ini saya udah ketemu ya akhir. Itu kalau tadi ke kanan, itu nanti ketemunya jalan yang tadi, guys. Ya kan? Jalannya tadi. Maksud gua adalah jalan pecahan Transyogi yang arah ke Cianjur Kota tadi ya. Nah, sekarang saya pelan aja karena ini udah mau sampai ya di ujung Transyogi yang ke arah timur, yaitu di Tugu Kuda Kosong. Nah, tadi tuh kalau nggak salah ke Jangari ya guys. Itu tuh jalan. Itu suara motor ya. Kayaknya mobil. Oke, setelah saya pikir-pikir, ruas Transyogi ini nggak terlalu serem ya. Jembatan TikTok, anjay, jembatan TikTok. Thank you.
Nah, ini dia trek lurus ya guys. Yang berarti nanti sebentar lagi tuh udah sampai di udah kosong. Jadi sebenarnya jalan Transyogi itu adalah yang ini, yang kiri ini. Yang kanan itu memang juga Transyogi tapi hasil perpecahan gitu. Pecah jalanannya. Nah, ini jalan utamanya sendiri di sini nih. Ya kan? Tapi di map itu yang ditunjukin jalan gedenya justru malah ke sono belok kanan. Bingung saya. Padahal di situ ada perpecahan. Nah, ini udah nyampe di Cianjur nih, guys. Udah, saya udah alhamdulillah banget udah nyampe di ujung jalannya yang akhir dari perjalanan ya. Ini startnya dari mana guys? Tadi dari Jakarta ya guys, dari Cipayung ya, ya dari Cipayung. Sampai di tuh ya, kayaknya udah kelihatan nih jalanannya ya kan, udah kelihatan sih jalanannya, berarti waktu yang sedikit ya. Kalau udah kanan kiri sahur lagi udah banyak. Padahal kemarin minggu sebelumnya hujan nih di Cianjur nih. Panasan sampai gue cepet panas. Taunya flashnya nyala, coy. Jadi sepanjang konten ini tadi flashnya nyala. Nah, ini sekarang gue baru matiin. Oke, okay. Welcome back di Sun Mori Motorblog alias Tunggu Bak Motor. Sebenarnya ini sudah mau sampai, guys, ya. Cuman
Tadi kalau nggak ada tragedi holder patah aja. Sebenarnya bisa genep ini, kemungkinan hanya 3 menit ini sampai nih. Lihat aja nih. Karena udah kelihatan itu tubuhnya no. Gak ada 10 menit lah. Ini ya guys nih. Nah, udah selesai nih, habis nih guys tuh. Apakah masih ada tambahan segmen? Masih dong guys, ini guys tuh. Sudah selesai. Habis ya, ini dia tugu yang kita nantikan guys, tugu kuda kosong. Oh, udah selesai noh. Habis nih kan, ini udah sampai di jalan nasional yang tahun kemarin saya lewatin, sampai sini nih. Oke, kita akan kembali ya selain berikut ini untuk segmen tambahan. Ekstra numpak motor, oke. Okay. Ekstra clips. Nanti sampai mana rutenya guys? Nanti rutenya sampai JPL 127 Cipoyem. Ya kecepatannya biasa saja guys. Ini lumayan jauh. Gak bisa ngoyo juga karena jalan nasional ini pelan. Bagian klip saja, nanti kalau mau full tripnya nanti guys nyusul ya. Hanya klip penunjang istilahnya. Kalian bisa ngeliat ini macet. Dibilang macet sih enggak. Ini plat B juga banyak nih yang sini nih. Di mobil sih yang mendominasi, mungkin mau ke Jakarta kali balik.
adalah jalan nasional yang berada di Kabupaten Cianjur, yang dimana ruas jalan ini tuh gak nanjak turunnya karena sudah melewati pegunungan. Jadi ini jalanannya seperti yang ada di Kebumen ya, mirip ya, karena ini jalan nasional 3. Orang lagi polusi ini malah nambahan, malah bakar-bakar sampah. Ini jarang hujan. Sudah 5 menit teman-teman. Udah mau sampai Jebel Cipoyem nih guys. Cipoyem Cipoyem. Eish. Bener gak? Udah mau nyampe belum? Wah ini ya. Nah, ya kan tuh perlintasan Cipoyem. Tuh ada perlintasan kereta api. Tuh perlintasannya di sana tuh guys. Kelihatan enggak? Tuh.
Nah, itu perlintasan keretanya gitu. Waktu itu saya nongkrongnya di sini nih. Berjam-jam gara-gara di Belcipayam. Cilarang Bandung. Nah, ini dia guys perlintasan Cipayam. Wah, balik lagi nih saya nih ke sini nih. Nepel Cipayam. Oke. Terima kasih telah menyaksikan seluruh rangkaian Transio ya, guys. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Mohon maaf bila salah kata. Sekali lagi mohon maaf bila salah kata. Bye bye.